Masa pilih tadi, agak berketak-ketak lah tangan. Macam tak mau pilih pun dah. Tu bila dah pegang, pap, tarik terus. Kan? So, buka-buka, dapatlah lagu ni. Best. Best. Suka, memang dia suka sebab penyanyi dia sendiri pun tak pernah nyanyi live. Tapi alhamdulillah dia dapat nyanyikan untuk konsert pertama. Semua macam suka je dapat eh. Nanti ada yang menangis tau. Tapi tak ada yang worry, tak besar. Kali ni saya dapat berita, ya, terkejut juga dapat berita ni sebab saya tak dapat nak nyanyi lagu, terpaksa ditukarkan. Agak stres. Tapi Rockmaster dengan Abang Lun cakap lagu tu tak bersuaian dengan saya. Dia orang lagi prefer saya nyanyi lagu ni. So tak apalah, saya okey. Harap benda ni tak berjadi pada masa depan lah sebab keadaan masa sangat singkat lah untuk saya nak hafal lagi, nak betul-betul faham lagu tu sebab kita nak bagi 100% on stage kan. So harap tak jadi lagi lah in the future nanti. Lagu ni mencabar. Cabar vokal, cabar jiwa, sampai tak kalau nak nyanyi orang dapat tak apa yang saya nyanyi. Yang last tu cut tu sudah aim yang belah kanan tu, which is lagu Always. Lagu tu sebenarnya lagu Always tapi tak tahulah, tapi memang dah aim yang tu. Lepas tu dah bangun dah nak ambil. Okey, sebab tinggal dua orang kan, dah bangun nak ambil. Tiba-tiba Uncle Ramli boleh cakap, awak tunggu dulu. Awak kena last sebab banyak main. Stres. Terbaik buat semua, mudah-mudahan awak semua berjaya. Eh?